Tahukah kalian guys, konflik India dan Tiongkok pada tahun 1962, sengketa perbatasan yang berujung kontak fisik. Konflik di antara dua negara mungkin terjadi kapan saja dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya. Ambil contoh konflik antara India dan Tiongkok guys. Konflik itu diawali klaim dari India terhadap garis perbatasan Tiongkok di wilayah Arunachal Pradesh dan Aksai Chin. Lalu, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok atau PLA juga melakukan klaim terhadap perbatasan yang sama seperti India. Perseteruan tersebut berubah menjadi pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Sino-Indian pada 20 Oktober tahun 1962. Pertempuran ini berlokasi di wilayah Aksai Chin, Himalaya, Karakoram, dan wilayah timur India, terutama negara bagian Assam. PLA Tiongkok menurunkan 80.000 tentara, sementara itu India mengandalkan 22.000 pasukan dalam pertempuran ini. Dan pada akhirnya, pertempuran ini dimenangkan oleh PLA Tiongkok pada 20 November tahun 1962.